Hai, selamat kembali ke channel Abun Bilun. Hari ni kita akan masak peha ayam goreng ya. Bahan-bahan yang saya guna untuk perap ni adalah tepung gandum, tepung jagung, telur, satu biji telur dah dimasukkan. Lepas tu kita ada garam dan juga ajinomoto. Okey, sekarang ni kita akan gaulkan dia. Kita gaulkan ya. Kita ambil telur ni. Jangan risau, tangan saya dah bersih. Jadi kita tahu itu macam biasa. Ah, tepuk kau guys. Kita letak sedikit kunyit juga guys, bagi ayam tu dia keras lah. Sekarang ni kita nak goreng dia pula. Okey, kita panaskan kepala, masukkan minyak. Okey. Minyak kena banyak sikit eh. Okey, cukup. Kita tunggu minyak panas. Nanti kita goreng ayam dia. Okey, kita salut balik ayam ni dengan tepung gandum. Suka hati korang lah, korang nak guna tepung ayam ke tepung gandum pun boleh juga. Kita salut dia. Lepas tu kita biar dia kat situ je. Kita salut dua dulu. Kalau cukup tiga lah, mas salut tiga lah. Salut sampai dia semuanya bersalut dengan tepung. Ini hasilnya ayam yang telah disalut dengan tepung tadi. Sekarang kita boleh mula menggoreng dia. Kita goreng untuk pihak kita guys. Kita masuk tiga je eh, sebab kuali ni kecil. Nampak sedap tu Justin. Ya. Yeah. Tunggu dia masak. Telurkan api eh. Wow, tengok ni. Ha, kekuningan dia guys. Okey, dah masak, kita angkat. Cun baik-baik. Oh, memang cantik ni Justin. Dah macam peha ayam KFC ni. Kentucky Fried Chicken. Kalau kurang ada cheese ni, letak cheese atas dia. Ush, sedap. Ini makan dengan sos sedap ni Justin. Kita letak pi dulu kat sini. Nampak ada orang curi-curi nanti guys. Ya guys, saya sudah kelaparan tengok itu guys. Okay, kita tutup dulu tepung dia ni. Kita masukkan dia. Api bagi kuat sikit. Ini yang terakhir eh? Yang ni terakhir. Masukkan dia. Ini pun sama juga. Tutup dulu. Kita masukkan dia. Tapi kuat dia guys. Nanti kalau tu dah apa tu dia tepung dia tu macam dah ada bentuk, nanti kita slow balik. Guys, kita angkat ayam guys. Hingga masak. Sekejap eh, kita padam api. Tengok tu. Tengok sini lah. Tengok ayam ni. Kita letak atas. Nanti Justin rasa satu. Panas lah guys. Bawah tu? Apa? Bawah tu sejuk. Kau lah rasa aku masak kan? Tak, engkau lah rasa. Aku bukan kamera. Ambil satu. Kejap. Biar penonton apa rasa dia, kesedapan dia macam mana bawah sekali tu. Ni eh? Ush, panas kan? Okay. Hmm.
Eh, masak dalam dia. Betul-betul sedap kan? Luar dia crunchy. Sedap. Dalam dia berjus. Terleleh Elio saya tengok kau Justin. Kau kah? Mari kita makan. Okay guys, sekarang ni kita nak makan. Okay. Apa lauk kita hari ni Justin? Kita ada ayam goreng. Ayam goreng pertama. Sayur, sayur kacang panjang, goreng telur. Yang ni pula kita ada babi panso. Oh, ini babi semalam ni. Ya, yeah, babi semalam. Sedap. Hei, terlilih-lilih ya Leo saya tengok. Di sini kita ada labu goreng. Okey, sekarang kita baca doa dulu sebelum makan. Okey Justin, baca doa. Baca doa. Okey, sama-sama baca doa. Haleluya Yesus. Sembuhan ya, sembuh ajaib dengan kuasa Engkau, nama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, Amin. Makan. Saya mau ini. Semua. Saya mau ini dulu. Ini lama sudah tak makan. Mari kita makan. Makan. Okay guys. Ini ada paha ayam ni. Wow. Paha ayam official. Sedap. Kalau tak sayur dalam tu pun. Memang lu kelaparan. Sekarang jam sudah 12 lebih. Ini babi hutan semalam ni. Ini ada kulitnya, saya suka kulit lemak dia ni. Wih, sedap tu ni lauk hutan, kampung-kampung punya ni. Nampak ni, ini lauk saya ni. Selera dia makan. Selera saya menjadi-jadi lepas kena COVID hari tu. Begitu juga saya dengan wife saya akan pergi 6 hari bulan 9 ni ambil vaksin ya di Johor Bahru ni. Kita sudah dapat tadi tempat dia. Saya di Iskandar, saya punya wife di Dewan Muafakat. Syukur puji Tuhan. Selepas kena COVID, kita pula sekarang pergi ambil vaksin. Sudah betul lah ini lemak tadi. Sudah Okay guys, kita nak makan, jangan lupa like, comment and subscribe. Mantap, sedap.